Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat link atau URL pada kuesioner yang kita telah buat di Google Form ya. Yang pertama langkahnya kita buka dulu Google Formnya. Setelah itu kita masuk di akun kita ya. Langkah selanjutnya kita buka Google Drive. Di sini saya sudah buat kuesioner ya. Kuesionernya seperti ini, Anda bisa perhatikannya, survei kepuasan siswa terhadap laboratorium. Jadi nanti kuesioner ini akan kita share linknya ke siswa ya, ke semua siswa untuk melakukan penilaian mengenai laboratorium. Langkah selanjutnya coba kita lihat hasil survei yang telah kita buat, Anda bisa klik preview ya, gambar mata ini. Jadi ini hasil daripada survei kepuasan siswa terhadap laboratorium ya, yang akan kita kirim linknya terhadap siswa ya, seperti ini bisa Anda lihat. Langkah selanjutnya untuk mengirimkan link survei kepuasan siswa terhadap laboratorium ini, kita klik send ya, Anda bisa klik send. Langkah selanjutnya Anda bisa klik ini ya, link. Jadi bisa kita lihat di sini linknya ini sangat panjang, kita harus pendekkan dulu atau perkecilkan. Anda bisa beri tanda centang pada shorten URL. Ya, jadi linknya ini sudah pendek ya. Langkah selanjutnya kita klik copy. Setelah itu kita close. Langkah berikutnya kita akan rubah nama linknya ya. Anda masuk di bit.ly, bit.ly.com. Anda masuk. Di sini langkah selanjutnya kalau Anda belum buat akun pada akun Bitly ya, Anda harus buat akun dulu ya. Sehingga Anda bisa membuat link URL ini. Langkah selanjutnya kita klik create. Nah, di sini kita pastekan ya URL tadi yang telah kita copy. Kita control V saja. Langkah selanjutnya Anda bisa klik create ya. Selanjutnya di sini judulnya sudah ada ya. Anda perhatikan judulnya survei kepuasan siswa terhadap laboratorium. Di sini kita akan buat nama linknya ya. Karena nama linknya ini belum ada, kita akan buat. Jadi kalau kita akan buat link itu tidak menggunakan spasi. Jadi bisa kita ketik survei underscore kepuasan siswa terhadap lab ya, seperti ini. Kalau sudah bisa kita klik tombol save paling bawah. Ini kita close. Anda perhatikan di sini sudah muncul ya survei kepuasan siswa terhadap laboratorium ya. Jadi yang di bawah ini adalah nama linknya ya. Jadi ini yang akan kita share ke grup WhatsApp siswa ya. Anda klik copy saja. Setelah itu Anda buka WhatsApp ya, Anda buka WhatsApp. Setelah itu Anda cari, setelah itu Anda buka WhatsApp, setelah itu Anda cari nama grup ya, contohnya seperti ini. Setelah itu Anda pastikan di sini, Ctrl V. Setelah itu Anda klik enter. Jadi ini siswa ya, tinggal mengklik link ini ya di grup mereka. Coba kita buka. Nah, ini ya, seperti ini. Jadi begini cara membuat link atau URL pada Google Form. Oke, silakan Anda praktekkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.